Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya rasa hari ini saya akan ngejar kereta istimewa yang membawa rombongan besar Podomoro ke Cikarang. Semoga aja keretanya diparkir di stasiun Cikarang. Tadi lihat di grup, katanya diparkirnya di Rangkas, di jadwal itu di Tiga Rasa parkir. Yuk kita cus ke Tiga Rasa, ke stasiun Tiga Rasa. Kiri ke arah Pemda Tangerang ya. Kita ke stasiun Tiga Rasa kiri sekarang. Yuk, semoga aja kereta istimewanya ada di stasiun Tiga Rasa parkirnya. Pasti banyak teman-teman rail kan. Jadi juga Kang Adin yang tinggi aja tahu di Semarang ya. Ini Congga ya. Kasih tahu sih saya mau kesini. Pak. Makamnya cuma pas berangkatnya aja, di datanya tadi nggak rekam, masih macul di kerja. Ini perlintasan stasiun Tiga Rasa. Sudah nggak ya? Wah, ada ternyata di sini di parkirnya. Ada di sini juga parkirnya. Kita parkir dulu. Kita parkir dari dulu. Parkir di sini. Itu dia kereta istimewanya terparkir di jalur 1 stasiun Tiga Rasa. Langsung ini mah nggak pakai langsir ke dulu. Ini dia rombongan bos Podomoro langsung dijaga security. Oke, nanti kita lanjut ke sebelah timur. Nah itu, baru masuk bentar lagi berarti diberangkatkan nih. Langsung dijaga security. Masih ada. Ini bos-bosnya nih. Bos-bos yang nyewa Kais. Kereta istimewa. Wow. Setelah ini kita langsung ke sebelah timur. 3 mobil 4. Dua, tiga, empat, empat mobil. Mundur lagi. Mobilnya bagus-bagus nih. Masuk stasiun Tiga Rasa.
Yuk kita cabut. Cabut ke sebelah timur. Bukan Adin. Ayo terus. Ke perlintasan. Ke sisi timur. Harus tadi lubang tadi. Dari pencet rekam. Sekarang baru ingat sudah direkam sekarang. Pas masuknya nggak terekam. Timur. Perlintasan liar di timur stasiun Tiga Raksa. Oke, sudah sampai. Ini kemudian sampai di mana ya? Oh, aja lah biar kelihatan. Di bareng Kang Adin. Bisa tang, ngade. Yuk kita zoom. Katanya standby di jalur 1 ya. Itu udah pada rame, udah pada kumpul tadi, pada datang 4 mobil. Oke, diberangkatkan dari jalur 1. Thank you.